Pagi ini sama dengan pagi yang lain. Aku mesti bergegas menuju tempatku bekerja dan mengabdi. Yah, hidup adalah perjuangan. Semua dari kita mesti berjuang. Bagiku, tempat ini adalah ladang perjuanganku. Sama halnya dengan semua yang ada di sini. Dosen, staff, mahasiswa dan juga kami. Semuanya berjuang untuk hari depan yang lebih baik. Mahasiswa yang ada di kampus ini, di masa yang akan datang, mereka akan menjadi orang-orang sukses. Menjadi orang-orang hebat. Aku ingin menjadi bagian untuk mempersiapkan kesuksesan mereka. Mesti hanya dengan apa yang aku bisa. Menyiapkan tempat ini menjadi senyaman mungkin untuk mereka belajar. Walau terkadang ini tidak mudah. Sungguh tidak mudah. Peluhku bercucuran, membersihkan tempat yang begini luasnya. Seringkali aku menggumam dalam hati. Sebagian dari mereka, calon-calon orang hebat ini, belum bisa mensyukuri, memelihara dan menjaga kampus mereka. Meninggalkan sampah di kelas, tempat di mana harusnya menjadi tempat belajar ternyaman untuk mereka. Meninggalkan sisa makanan, padahal sudah ada aturan untuk tidak membawa makanan ke kelas. Sampah ini meninggalkan bau dan juga remah-remah makanan yang menempel. Sangat sulit dibersihkan, apalagi di lantai berkarpet. Toilet? Ah, aku sungguh tidak rela kalau orang lain sampai tahu. Masih ada mahasiswa yang tidak menyiram toilet sehabis pakai. Mahasiswa primakara adalah calon-calon orang hebat. Mesti berperilaku hebat sedari sekarang. Terima kasih telah membantu meringankan pekerjaan kami.